Coba Barul, Pak Barul. Ini yang utamanya setir rolling. Pun yang ada enggak ada tetap. Salam Jatiga. Semangat. Ada dua. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita kedatangan Triton ya, GLX. Ini tidak bisa hidup ya teman-teman. Meskipun kita sudah ganti sekring busi pemantiknya ya, tetap tidak bisa ya teman-teman. Kita tadi sudah banyak juga mengganti sensor crankshaft, terus IGR-nya, terus throttle body sudah kita ganti ya teman-teman, tetap tidak bisa. Di langkah terakhir kita akan cek bagian injektor dengan supply pump-nya teman-teman ya. Oke, simak videonya dan jangan lupa di subscribe ya bosku ya. Oke. Baru 31 detik. Sudah. 40 detik. Jangan 1 kan. 1 menit. Hah? Cukup dah. Sudah. Itu nomor berapa ya? Iya, itu. Ya. Aku tu ni waktu ni pelak-pelak Ramadan reko ni. Tapi habis jam 1 baru last itu ya, terakhir itu. Yang di 11 ini itu pecah sampai ke atas. Oh, yang kemarin tu kah? Bukan, yang 11 ini yang cek dekat sekring roda putar itu. Mau di last ini 11 lebih sudah. Emang gak ketawa ya. Itu ini topnya ya bosku ya, kemudian ini saya ikat biar enggak lari, jadi nanti tinggal masang aja lagi bosku.